Dia mah. Dia kalau start mesti buka. Assalamualaikum, apa kabar, Ibrahim? Hai. Bang, saya belum... Apa bang? Bang. Dia jadi guest. Kuat. Aduh, mampus ya Didi. Bang, saya masih tak banyak kalau abang nak gelak je. Saya pun ada nak jumpa orang lagi. Ada hal lain lah. Ada hal lain. Terima kasih. Kerana... Dia paket. Aduh, mak mati dia aku macam ni. Abang, ada soalan ke apa nak tanya? Yalah. Jadi, terima kasih. Doktor ke apa? Sekejap, saya kuatkan sikit suara. Minta maaf. Okey. Kalau ada sebarang soalan abang nak ajukan pada saya, insyaAllah malam ni saya berkelapangan. Ada masa sikit lah untuk mau jawab. Mau tak lapang. Mau tak lapang siap tempat tukar baju. Tak bang, saya kalau malam nak tidur, memang ini uniformnya bang. Ah, saya memang begitu bang. Ya Datuk. Datuk, macam mana PKP, apa aktiviti Datuk kat rumah tu? Ai bang, jangan berdatuk-datuk lah bang. Saya orang biasa je bang. Okay, abang jangan nilai, abang jangan nilaikan saya daripada pakaian je. Oh ya, pertama. Ah. Saya panggil, saya nak panggil. Apa dia bang? Saya nak panggil apa? Tapan ke apa? Datuk Seri bang. Datuk tu lagi. Oh iya ke? Iya ke bang? Itu lagi tinggi. Tapi saya tak mempunyai. Lah kalau Seri pun lebih tinggi. Datuk Seri tu lagi atas pada Datuk. Pada Seri tu tinggi. Mati ini. Tak menang pun. Habis bagi Datuk menang. Okay bang. Ya yeah, betul. Umpamanya begitu. Ya. Yeah. Betul, setuju? Okey, baik. Okay, berbalik pada soalan kita buka pada orang awam. Orang-orang peminat-peminat yang berada di kita punya IG live ni. Kita buka soalan. Macam dekat pasar orang awam. Kadang-kadang saya tak tahu saya ni berada di mana. Saya ni ada tahun. Ya. Yeah. Kan? Yelah, saya atas bentas ke? Atas bentas ke? Tadi anak dah panjat stage, kan? Okay, Im. Kalau ada soalan, silakan, Im. Dia kata, betul ke gardenia boleh dimakan begitu saja? Kadang-kadang... Cara mengunyah tu macam benda yang makan tu masih hidup lagi. Sebab dia... dia bergerak. Bila awak pergi. Macam ada benda minta awak tangkap, awak makan. Lepas tu benda tu dalam mulut hidup lagi. Cara orang nak mengucap. Kalau boleh. Tak syat eh. Untung semua geram. Okay. Kalau saya nak tanya Rahim lah. Saya nak tanya Rahim. Buah kegemaran Rahim. Sebab di saya ni ada orang panggil buah manis harum. Manis harum. Jadi
Manis. Manis habis perfume. Perfume. Ada baru. Harum manis. Manis harum. Terbalik. Oh, saya dah biasa speaking kat Omar. English kan dia depan belakang. So, saya bila masuk BM, saya jadi... Keteliru. Sorry. Terbalik. Sorry. Sorry about that. So, this is harum? Harum manis. Harum manis. Harum manis. Okay. Harum. Sorry. Kalau saya yang paling-paling ni, saya suka mangga lah. Baik-baik, saya nampak misal dah ke atas dah tu. Saya risau awak punya kunyah tu misal dah kena. Dah sama dengan kening. Dah sama dengan kening. Awak punya muka fleksibel lah. Muka awak mesti setiap kali lepas makan, awak nak kemas balik muka awak kan? Sebab dia sekali makan berselerak tu. dia punya kucing. Kau bisa positif aku. Bergaduh weh benda dalam tu, dalam mulut awak tu. Okay. Kita buah ke mana Rahim? Mangga. Oh, mangga eh? Mangga yang awak makan tu saya suka tu. Jadi saya potong. Awak memang tak boleh tengok saya lebih eh? Saya kalau ada buah yang saya nak beritahu awak, saya memang paling suka duku pinang. Mana nak manis, mana nak pahit. Saya rasa lebih awak makan sirih je. Hey, Im. Buah duku pinang awak tak cuba. Bila dah kahwin. Oh, duku dia kahwin, dia totkan dengan pinang? Dia sekali. Duku pinang. Eh. Oh. Dia panggil apa? Kalau duku pinang. Buat duku pinang lah. Dia lebih, dia bila dah jadi tu, dia lebih nak bentuk macam duku ke lebih bentuk macam pinang? Itu yang kadang-kadang orang keliru. Dia macam duku dia kahwin dengan pinang. Saya tak datang. Yelah, yang nak dipinang duku. kahwin je lah. Nak minang-minang. Tapi kesian ni orang yang nak kahwin, majlis. Tapi hari ni nampak tak? Tertangguh je. Hari ni tunjukkan cara apa? Nikah online. Nikah. Dia tak bagi nikah online. Habis tu? Dia bagi video punya nikah. Nikah online video, macam kau beli barang kat Shopee, Lazada. Yelah. Nikah online. Maaf. Ya, macam saya benda-benda bagian jadi saya mana tahu sangat. Oh, dah salah kau mengaku. Kau tidak dengan Thai kau extreme tu.